Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Iman di studio TV Al-Wafa Tarim. Ini tempat majelis Ahbabul Mustofa. Setiap Senin malam Selasa diadakan di sini. Laki di depan, perempuan di belakang sampai ke jalan, sekitar 3.000 orang kurang lebih. Alhamdulillah berkembang dakwah setelah radio, kemudian ada TV kabel di sini. Ini kabelnya di sini, sehingga kita ingin punya satu channel di TV kabel itu untuk acara Pondok Pesantren. Ini cikal apa asal usulnya Al-Wafa Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Mirdas, kita ketemu lagi dalam program Nabi TV Jalan-jalan ke Jawa Timur. Nah, hari ini kita sudah sampai di Pondok Pesantren Nurul Iman, di mana Pondok Pesantren ini diasuh langsung oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Nah, kita juga sudah berkesempatan untuk bertemu beliau, namun beliau masih ada kegiatan, jadi kita tunggu aja. Sambil nunggu, kita lihat-lihat sedikit tentang Pondok Pesantrennya. Yuk, ikut saya. Nah, kita sudah selesai melihat sudut-sudut dari Pondok Pesantren Nurul Iman, di mana Pondok Pesantren ini diasuh langsung oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Nah, kita langsung aja ke rumah beliau buat ngobrol-ngobrol bersama beliau. Nah, for your information, bahwa Habib Hasan juga alumni Darul Mustofa dengan Habib Umar bin Hafiz Tarim, angkatan pertama. Dia seangkatan dengan Habib Jindan, Habib Munzir, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Malaysia, dan lain-lain. Jadi, kita langsung tunggu aja di rumah beliau. Yuk, ke rumah beliau. Tok-tok. Wah, ada telepon. Siap, Bib. Ana udah sampai di rumah, Bib. Oh, wah, siap. Habib. Nah, Habib Hasannya udah datang, jadi kita langsung aja sambut beliau. Yuk. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Ana udah di Jakarta, akhirnya bisa sampai juga Habib ke Jawa Timur, tepatnya di Probolinggo. Wasahlan dengan tim Nabawi TV, TV dakwah yang direstui dan dibimbing oleh Guru Mulia Habib Umar. Ahlan wasahlan. Jazakumullah khair. Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Iman. Di studio TV Al-Wafa Tarim. Masya Allah. Habib, ini Pondok Pesantren ya, Habib? Alhamdulillah, ini Pondok Pesantren diberi nama oleh Habib Umar Nurul Iman. Habib, ini tahun berapa, Habib? Berdiri sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, memang pondok ini sebetulnya kita tidak ada keniatan untuk bikin pondok di tempat ini. Kebetulan waktu itu kita bangun tempat untuk radio Ahbabul Mustofa. Kita ada radio Ahbabul Mustofa yang sudah berdiri sekitar 15 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih akses. Kita bikin studio dan kantor Ahbabul Mustofa. Kita ada majelis taklim yang diberi nama Ahbabul Mustofa. Pertama namanya DPI, Dakwah Pemuda Islam, karena agak sedikit vulgar. Ini dirubah menjadi Ahbabul Mustofa atas isyarah bin Mbak Taufik. Nah, kemudian setelah kita beli tempat yang sana sekitar 8 kali 20. Setelah dibangun tempat, teman-teman kok merasa nyaman di tempat itu, sehingga sampingnya dijual kita beli lagi. Sampai saat ini sudah yang ke-7 tanah yang mau kita beli. Dari sedikit. Sekarang ini di ujung sana
kita sudah sepakat harga dengan pembelinya karena ada Pondok Putri untuk perluasan Pondok Putri. Putri sebelah sana, Bib. Pondok Putri Nurul Iman di sebelah sana. Kalau ini lagi dibangun asrama, Bib? Setelah itu teman-teman Ahbaul Mustafa ingin majelis yang kita rintis setiap Senin malam Selasa jam 1 di Senin. Waktu itu pindah-pindah dari masjid ke masjid, dari halaman ke halaman. Mereka ingin setelah 15 tahun kurang lebih, mereka ingin majelis itu tetap di satu tempat. Sehingga disinilah dibuat majelis Ahbaul Mustafa. Setelah itu beberapa santri datang ingin bermalam, ingin belajar. Kita bangun dari kayu, satu kamar. Ada lagi yang datang, dua kamar. Akhirnya kita telepon Habib Omar, gimana ini Habib? Udah banyak yang datang santri, apa saran antum tempat ini dibuat markas majelis, kantor, muasalah. Waktu itu kita menjadi ketua muasalah Jawa Timur. Sehingga tapi pondok, kita serahkan semuanya kepada Habib Omar. Setelah tanya jawab dengan beliau, tiga hari setelahnya beliau memberi kabar bahwa Pondok Nurul Iman. Alhamdulillah, setelah isyarah dari beliau, Allah permudah semuanya sehingga kita beli tanah sampingnya, kita beli tanah sampingnya dan ada yang dikasih. Sampai sekarang ini, hari ini kita lagi pengukuran tanah samping Pondok Putri di situ yang ke-8 itu enggak salah. Tanah yang ke-8 yang kita beli. Selama 6 tahun, ini proses semuanya selama 6 tahun. Alhamdulillah kita bangun di 4 lantai. Dan lantai ketiga kita buat sementara untuk studio TV Al-Wafa Tarib. Alhamdulillah, kemudian kita bangun ini untuk asrama sementara, asrama pondok. Dan di sini tempat majelis Ahbabul Mustafa setiap Senin malam Selasa. Diadakan di sini, laki di depan, perempuan di belakang sampai ke jalan, sekitar 3.000 orang kurang lebih. Kalau event-event maulid, sampai 5-6.000 orang yang hadir. Full, alhamdulillah. Hadir di sini, beberapa habaib dari Hadramaut yang terakhir kemarin, setelah Al-Munsib Al-Muhdar, Habib Ahmad bin Hasan Al-Muhdar. Alhamdulillah berkembang dakwah setelah radio. Kemudian ada TV kabel di sini. Ini kabelnya di sini. Ada TV kabel. Sehingga kita ingin punya satu channel di TV kabel itu untuk acara pondok pesantren. Ini cikal apa asal usulnya Al-Wafa Tarim. Ada TV kabel. Kita ingat dari kalamnya Habib Ali Al-Jufri, insyaallah. Lakukan apa yang kamu mampu, insya Allah akan Allah permudah yang kamu tidak mampu. Ketika ada TV kabel, kita coba melobi pemiliknya untuk kita ada channel di situ. Sehingga acara maulid, acara pengajian, acara roha, kita ada roha 4 kali sama santri. Baca kitab-kitab salaf Selasa, Rabu, Sabtu dan Ahad. Ternyata si kabel memberi kita satu channel. Satu channel sendiri untuk kita kelola terserah. Dengan catatan kita nyari kabel dari sini, dari pondok ke studio mereka. Tapi ya hanya ditayangkan di kabel TV kabel jaringan mereka sekitar ke Probolinggo ini sekitar 5.000 orang waktu itu. Lokal 5.000 orang lah. Pelanggannya dia sampai 5.000. Sekarang udah 6.000 lebih. Alhamdulillah kita tarik kabel biaya 5 juta waktu itu dia minta. Kita tarik kabel dari sini sampai ke studio mereka. Dan kita dikasih channel 3. Channel kita 35 apa 34? 36. Antara Mekah dan Madinah, kita tengah-tengah. Mekah 35, Madinah 35, kita 36, Mekah 37. Maksud begini, aturan yang cantik lah. Berjalanlah sampai 6 bulan. Ini Mr. Baim, ini Ustaz Baim yang kita pasrai sepenuhnya waktu itu. Dengan teman-teman sederhana, sampai berjalan. Setelah 6 bulan,
ada sahabat kita, saudara kita, memberi kita semangat untuk kita ke satelit. Jadi satelit. Nah, kita bilang kita siap. Setelah kita belajar jadi Nababi TV dan kita belajar jadi Al-Bahja, terima kasih banyak Bu Yahya dan dari teman-teman. Bismillah. Kita ngomong sama Habib Sadiq Pak Harun, ngomong sama Habib Jamal Pak Ajil sebagai ketua Al-Wafa. Gimana ini? Kita ingin bikin. Jadi sarankan untuk kita buat ini TV-nya alumni Habib Omar atau simpatisan Habib Omar. Ini punya Habib Omar, bukan punya saya pribadi atau pondok atau apa. Kalau ngomong sama Habib Omar, beliau bicara sama Habib dan Habib merestui dan memberi Fatihah dan mulailah kita mulai persiapkan segala sesuatunya walhamdulillah sampai on TV Al-Wafa tadi. Yang lain, para kiai, para ulama. Nah, kita mulai melobi TV kabel, jaringan TV kabel. Karena saya lihat di Indonesia ini bisa dikatakan sampai sekian puluh juta ya. Kalau nggak berlebihan mungkin sampai 30 juta orang-orang yang mengikuti jaringan TV kabel di Indonesia. Mungkin lebih dari itu. Karena kita dengar di Banyuwangi itu 200 ribu. Pelanggannya mungkin dia Banyuwangi, Gresik dan Tuban itu sampai 200 ribu satu pemilik. Alhamdulillah kita melobi dan melobi setiap kita dakwah di satu tempat, kita melobi jaringan TV kabel untuk dimasukkan TV Al-Wafa tadi, dan sering kita dapatkan di situ sudah ada Nabawi TV. Insyaallah, karena kita dulu mengumumkan dan ikut serta untuk menyiarkan Nabawi TV. Jadi banyak di stasiun pemilik TV kabel itu Nabawi TV dan Al-Wafa TV. Alhamdulillah. Demikian sampai sekarang ini hampir 2 tahun ya. Sya'ban ini kita buka bulan Nisfu Sya'ban, pas 15 Sya'ban kita on. Ulang tahunnya Nisfu Sya'ban. Tafa'ul khair. Nisfu Sya'ban Allah membuka amal saleh kita, di situ kita dihimbau untuk berdoa dan takdir indah ditentukan di Nisfu Sya'ban dan kita buka di malam Nisfu Sya'ban. Alhamdulillah berjalan dan teman-teman ingin bikin masjid sehingga kita sekarang dalam proses pembuatan masjid 2 lantai, bawah ini aula, kemudian atas masjid 1, jadi 2 lantai diberi nama oleh. Ini belum setahun, 6 bulan kira-kira. 6 bulan, alhamdulillah sudah satu dek, sudah selesai. Proses pengecekan yang kedua untuk saat ini diberi nama oleh Habib Umar Masjid Awabin. Awabin. Mungkin itu kalau ada teman-teman yang mau support juga, mungkin ada. Ada, kita buka donator. Alhamdulillah ini hampir 90% semuanya dari donator TV Al-Wafa tadi. Donatur YouTube Ahbabul Mustafa Channel. Mereka tahu mereka nyumbang, mereka tahu mereka jadi donatur. Ada yang besar, ada yang tiap bulan. Kita buka sebulan 100 ribu selama setahun, 12 kali cicilan. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata masyarakat kita, masyarakat yang ingin baik, ingin beramal, ingin dibimbing, ingin jadi orang saleh, salehah. Tinggal gimana tokoh-tokoh kita membumi mereka. Masyarakat kita masih bagus, masyarakat kita masih luar biasa, alhamdulillah. Mungkin nanti mohon sumbang ada di sini, bisa dilihat nomornya, silahkan berpartisipasi. Alhamdulillahirrohbilalamin, kita sudah selesai berkunjung dari Pondok Pesantren Nurul Iman dari asuhan Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Dan juga kita sempat berkunjung ke studio Al-Wafa Tarim. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Kemana? Tunggu di episode berikutnya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk KH Tour and Travel yang telah mensupport Nabawi TV dalam kunjungan ke Jawa Timur. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.
Sekian vlog main ke Pondok Pesantren Nurul Iman di Keraksan Probolinggo, Jawa Timur. Dan ini menjadi episode terakhir vlog mendadak jalan spesial Jawa Timur kali ini. Meski banyak banget lokasi di Jawa Timur yang belum dikunjungi, insya Allah di waktu baik selanjutnya bisa sampai ke sana. Tapi kemana ya selanjutnya? Boleh dong komen dan sharing kenapa kita wajib datang ke lokasi tersebut. Dari ke-8 episode vlog di Jawa Timur, vlog mana yang favorit kamu? See you guys, bila ada sumur di hutan, bolehkah menumpang mandi? Jikalau ada salah perbuatan, jangan simpan di dalam hati. Dan ini episode selanjutnya, kita sampai ke Garut, Jawa Barat. Awal ngontrak dan yang ada dulunya pondok khusus perempuan ya. Karena kita, saya banyak dakwah di luar, istri saya juga kebetulan ustazah. Akhirnya inisiatif ambil beberapa murid saja. Kemudian tahu-taunya mulai ramai yang menitipkan. Jadi kebanyakannya sih teman-teman aja yang nitipin anak ya ke sini. Atau para kiai, para habaib nitipin anaknya, akhirnya kita terima. Gitu. Tapi memang tetap kita punya prinsip, nahtamu bil madad la bil adad. Kita fokus ke berkah, nggak fokus ke banyaknya santri. Insya Allah mudah-mudahan lebih fokus. Jadi ini asrama dan satu kamar mereka 6 orang aja. Satu kamar 6 orang.